SS-1 adalah singkatan dari Senapan Serbu 1, senapan serbu yang banyak digunakan oleh TNI dan Polri. Senapan ini diproduksi oleh PT Pindad Bandung, berdasarkan senapan FN-FNC dengan lisensi dari perusahaan senjata Fabriku Nasional Level Belgia. Untuk amunisi, tetap menggunakan kaliber 5,56x45mm standar NATO, yang memiliki berat 0,382 kg dan berat isi 4,18 kg. Sedangkan SS-1 mulai diproduksi sejak tahun 1991. PT Pindad sendiri bergerak di bidang industri pertahanan, mempunyai visi menjadi produsen alat pertahanan terkemuka di Asia melalui upaya inovasi produk dan kemitraan strategis. Rata-rata gaji yang kerja di PT Pindad berkisar dari kira-kira 10 juta per bulan untuk staf teknisi hingga 12.452 per bulan. Info gaji berasal dari 43 poin data yang dikumpulkan langsung dari karyawan, pengguna, dan lowongan di Indep dalam kurun 36 bulan terakhir. Apa arti dari kepanjangan Pindad? Sekitar tahun 1962, nama Pabal Adi diubah menjadi Perindustrian TNI Angkatan Darat atau Pindad. Sedangkan PT Pindad di bawah naungan siapa? Kegiatan Pindad memproduksi prasarana dan perlengkapan militer adalah bagian war support activities, sehingga harus dipisahkan dari Divankam dan menjadi perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia.